Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Luhut enggan membeberkan jumlah, namun ia mengaku hartanya bertambah banyak. Luhut menjelaskan laporan kali ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari laporan sebelumnya setelah ia turun dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2001. Berdasarkan data KPK, nilai harta kekayaan Luhut mencapai 7,1 miliar rupiah dan 295 dolar Amerika Serikat. Jumlah ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, serta harta bergerak berupa alat transportasi, logam mulia, giro, dan kas. Pembaharuan harta kekayaan saya kepada KPK. Waktu saya berhenti menjadi Menteri Perindustrian Perdagangan tahun 2001.